Iya, Nek, sabar dulu. Ini juga Marvin lagi muter-muter cari tempe mendoan buat Nenek. Ya, iya tunggu dulu ya. Oke. Yo yo, assalamualaikum. Ini ribet banget sih. Pengen tempe mendoan udah kayak orang ngidam. Mana lagi ya gua harus cari tempe mendoan? Mas, jual tempe mendoan kan? Bukan, burger mas. Lah, kok burger sih? Lagian suruh baca tempe mendoan. Masnya pakai nanya lagi, tempe mendoan atau bukan? Nggak lucu ah mas. Emang saya bukan pelawak? Ya udah deh, saya beli semuanya tempe mendoannya ya. Jangan. Lah, kenapa emangnya? Emangnya mas pikir saya nggak sanggup beli semua tempe mendoannya? Begini mas, ini tempe mendoan tinggal 10 biji, sudah pesanan pelanggan saya. Ya, nggak bisa mas. Saya ini udah muter keliling-keliling Jakarta nyariin tempe mendoan, nggak nemu-nemu. Baru nemuin di sini. Nenek saya di rumah lagi nungguin. Kasihan dia ngidam sama tempe mendoan. Sekali no, tetep no. Nih mas, duit ya. Makasih ya. Mas, 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 hey! Yanto, Pak, mana pesanan tempe mendoan saya? Itu sudah habis, Mbak. Kok habis? Saya kan pesan tadi. Dibahas sama itu tuh tadi orang itu yang di mobil, yang di mobil hitam tadi barusan. Wah, gimana sih, Mas? Ih, Bang, 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 ayo Bang kejar itu mobil, Bang. Itu yang mobil hitam itu tadi, cepetan! Bisa nyetir gak sih? Masa dipepet-pepetin turun mobil gua? Tabrak aja kalau berani. Kenapa lu jadi nyolot sama gue? Lo yang nyolot. Gua ada salah apa ya sama lo? Lo tau gak salah lo apa? Lo udah ambil tempe mendoan gue. Tempe mendoan? Iya. Itu yang lo bawa tempe mendoan gue. Balikin. Enak aja lo main ambil-ambil aja. Mau kemana lo? Ya mau ngambil tempe mendoan gue lah. Ya udah, tunggu sini, biar gue yang ambil. Buruan. Tempe mendoan orang diambil-ambil aja barangan. Woi, mau kemana woi? Woi, mau kemana woi? Woi, jangan kabur woi. Woi. Woi, dasar lu tempe mendoan woi, balikin tempe mendoan gue. Iya, Bu. Terus kamu gak balik lagi ke tempat penjual tempe mendoan itu? Hah? Kata mas penjual tempe mendoannya udah habis, Bu. Elsa, tempe mendoan itu kan bisa kamu minta gorengin lagi. Hah? Mereka pasti punya stok. Ya, perekonomian dunia bisa terganggu.
lagi. Bang, Bang, Mas Yanto mana? Mas Yanto? Wis baca urung. Sorry, saya pulang kampung sama. Hah? Pulang kampung? Wis baca, kok masih takut baik karo nyong. Mas, ini barusan kan Mas Yanto kan jualan. Kok tiba-tiba di kampung? Mas Yanto mau pulang kampung, buru-buru sekali. Jere ada urusan mendadak. Opo kuwi urgen opo namanya enggak ngerti aku. Aduh, mati gue. Kampungnya di mana emangnya, Mas? Kampungnya Purwokerto. Purwokerto. Purwokertonya di mana? Loh, takut karo aku. Lu gue orang ngerti, saudara bukan, pemilik bukan. Mana sih, Mas? Yaudah deh, makasih. Apa, Mbak? Tempe mendoan apa jualan? Iya tuh, Mas Yantunya pulang kampung. Tuh gara-gara cowok tadi tuh semuanya. Selin banget. Kalau saya nggak buat tempe mendoan, Mas, saya bisa dipecat, Mas, sama bos saya, Mas. Gimana ini, Mas? Cari di mana coba? Mana ya, Mas, ya? Ya, mendoannya kenapa tutup sih? Kasihan nenek gue. Gimana nih? Ya, ya. Lo? Lo lagi? Lo ngapain di sini? Lo juga ngapain di sini? Ya gue beli tempe mendoan lah. Gue juga mau beli tempe mendoan. Tempe mendoannya enak, nenek gue sampe ngidam. Sekarang lo ikut gue. Mau kemana? Kita ke kampungnya Mas Yanto di Purwokerto. Purwokerto? Iya. Lo tuh kalau ngomong mikir dulu. Purwokerto tuh jauh, ada di Jawa Tengah. Butuh waktu 24 jam untuk bolak-balik cuma buat tempe mendoan doang. Gak waras lo. Iya, gue gak waras. Udah, pokoknya gue gak mau tahu. Lo harus temenin gue ke Purwokerto, ke tempatnya Mas Yanto. Cepetan. Apa ya? Enggak. Kalau gak, gue bisa dipecat sama bos gue. Pokoknya ini tanggung jawab lo ya. Awas lo. Kok bisa jadi tanggung jawab gue? Ya iyalah, kan lo tuh yang ngerampas tempe mendoan gue. Iya, Oga. Masa cuma gara-gara gitu doang gue harus ke Purwokerto? Udah cepetan lah. Gak mau gue. Lu gimana sih, gak tanggung jawab banget? Ah, aduh. Diminta dulu deh. Gimana bayarannya? Ayo dong, Mbak, kerjasamanya. Iya. Nih, kasih ya. Yeah. Thank you, Mbak. Ayo. Bentar. Apalagi? Ya. Gue kasih tau lo ya. Daripada kita harus ke Purwokerto, mendingan kita cari tempe mendoan lain aja. Ya gak mungkin lah. Kenapa gak mungkin? Gue udah pernah beli tempe mendoan tempat yang lain, tapi bos gue tuh tahu rasanya beda. Ya udah, kalau gak gini aja, kita bikin sendiri. Bikin sendiri kayak lo bisa aja. Ya kan, kita bisa lihat di internet. Ya tapi kan belum tentu enak rasanya. Ya kita bikin sampai rasanya bener-bener enak. Percaya deh sama gue. Mau kemana? Ke pasar, kita cari bahan-bahan. Ayo buruan, masuk mobil gue. Buatku selalu percaya. Woi, iis, gimana ini? Rumah gue lah. Hah? Wah, parah, lo tadi lo bilang mau ke pasar. Lo bisa gak sih kalau ngomong gak usah pakai marah-marah sama gue? Santai aja. Ya abisnya lo bilang mau nganterin gue ke pasar. Tiba-tiba lo mau nganterin gue kesini, ngapain? Ya gue harus izin dulu sama nenek gue. Kalau gue mau ke pasar buat beli bahan-bahan buat bikin tempe mendoan. Ya elah, gitu doang. Ditelepon juga bisa kali. Ya kan lo gak kenal sama nenek gue. Nenek gue itu kalau ditelepon gak bakalan diangkat. Mau 1000 kali gue nelpon juga gak bakalan diangkat. Kecuali kalau dia yang nelpon gue, itu wajib diangkat. Mau kayak gimana pun caranya. Udah, lo tunggu sini dulu. Udah, buruan. 7 kotak mendatar. Depannya M. Mendoan! Mendoan! Nek? Mana pesanan nenek tempe mendoan? Aduh, maaf banget, Nek. Tukang tempe mendoannya mendadak tiba-tiba pulang kampung. Aku kesini mau izin sama nenek mau ke pasar. Mau beli bahan-bahan buat bikin tempe mendoan. Ngapain bikin sendiri? Kan tadi nenek suruh beli. Lagian ngapain pakai acara pulang segala?
Iya kan mau ngasih tau nenek supaya nenek gak nungguin. Hari gini gitu loh. Kan kamu bisa telepon, bisa WA nenek. Aduh, cucu nenek gak gaul banget deh. Ya, Nek, biasanya kan juga kalau telepon gak pernah diangkat sama nenek. Itu biasanya. Sekarang kan nenek udah berubah. Ya udah sana. Cepet beli mendoan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabar, kenapa sih? Lu kenapa sih marah-marah terus dari tadi? Iya, tapi gue udah ditungguin sama bos gue. Lama sih. Ya santai aja, gak usah pakai marah-marah. Buruan, cepet ya. Iya, cepet. Udah gak usah diangkat. Bentar nih, siapa tau penting. Halo, sayang. Halo, kamu di mana, sayang? Aku lagi di rumah. Aku lagi on the way ke rumah kamu naik taksi. Hah? Mau ngapain, sayang? Aku pengen diantarin ke salon sebentar sama kamu. Waduh, kenapa kamu gak langsung sekalian ke salon aja sih? Gak usah sama aku. Iya, tapi kan supir taksinya gak bisa nungguin aku. Lagian aku juga udah mau sampai kok, jangan nolak ya. Please, sayang, bentar lagi aku sampai. Please, ya? Yeah. Yes. Sayang, halo? Loh, kayak gue gak bisa ke pasar sekarang deh. Hah? Wah gak bisa, lo udah janji sama gue nganterin ke pasar. Bodo amat, gue pokoknya gak mau tahu. Iya, abisnya gimana dong? Cewek gue minta anterin ke salon. Lo tuh ya jadi cowok mau aja disuruh sama cewek. Dasar cowok gak berdaya. Lo gini ngata-ngatain gue sih? Ya gue bukan ngatain, gue sebel aja. Ngapain sih lo nurut banget sama cewek lo? Emang, kalau misalnya lo gak nganterin dia ke salon, dunia bakal kiamat gitu? Enggak kan? Udah buruan lo terima. Iya, ntar, tunggu telepon. Halo? Halo sayang, kayaknya aku gak bisa nemenin kamu ke salon deh. Aku ada urusan mendadak, maaf ya. Dah, puas lo. Udah buruan, cepet. Aneh banget sih si Marvin. Sebenernya ada urusan kayak gitu. Itu kan mobilnya Marvin, ngapain coba? Pak, ikutin itu mobil. Iya, Pak. Cepetan, Pak. Gak beres deh. Gue susul aja deh. Woi, tunggu. Lo malah main handphone lagi. Makan sih, siapa lagi yang main handphone? Alah, ngeles lagi lo, itu lo main handphone. Nih lo lihat dong, gue lagi lihat internet. Bahan-bahan apa aja yang kita butuhin buat bikin tempe mendoan. Ya tempe. Ya udah pasti tempe lah, masa iya tahu. Cuman kan pasti ada bahan-bahan yang lain nih, kayak ada tepung terigu, tepung beras. Oh, udah terus ya, cepetan ini juga ada aja bacanya ntar aja, udah cepetan. Ini tepung beras. Dah, semuanya udah lengkap. Sekarang kita cari beli bahan-bahannya di mana? Mana ya? Woi. Ada cewek gue, ada cewek gue. Itu ada cewek gue. Alah, alasan lu. Tadi lu bilang cewek lu di salon, gak mungkin lah dia di pasar. Lu gak percaya banget sih? Udah, mendingan lu tunggu sini aja, biar gue yang cari bahan-bahannya, ya? Tunggu sini. Enggak, gue ikut. Enak aja lu tinggalin gue di pasar sendirian. Gak bisa gitu dong, ntar rencana kita jadi gagal. Lu gak mau kan dipecat sama bos lu? Ya gak mau lah. Ya gue juga gak mau diputusin sama cewek gue, makanya lu tunggu sini, oke? Tunggu. Apa lagi sih? Itu, mana nomor HP lu? 081. Sini HP lo, ntar lo kasih nomor orang lain lagi. Lo ninggalin gue. Yang ini kan? Iya. Siapa tadi nama lo? Marvin.
Tuh nomor gue. Elsa cantik. Iya dong. Kepedean banget sih lo. Nama lo nih yang cocok, Elsa Cerewet. Sebel ya. Dah, lo tunggu sini ya. Nanti kalau misalnya gue kelamaan, lo bisa telepon gue. Kalau nggak, kita ketemu di parkiran, oke? Okay? Iya, nggak usah lama-lama, buruan. Ngapain di sini? Kamu yang ngapain di sini? Oh, aku disuruh nenek suruh bikin tempe mendoan. Nah, ini aku makannya kebasan buat bahan-bahannya. Oh, gitu. Kamu tahu gak sih aku dari tadi tuh nyari-nyarin kamu, tahu gak sih muter-muter? Aku bingung, masa mendadak kamu pergi ke pasar? Aku pikir kamu lagi jalan sama cewek lain. Maaf ya, aku udah cemburu sama kamu. Gak apa-apa. Ya udah, kalau gitu sekarang temenin aku ke salon yuk. Hah? Aduh, sayang, please dong jangan hari ini nemenin ke salonnya. Kasian nenek nih, udah pengen cepat-cepat makan tempe mendoannya. Ah, please dong sayang. Masa kamu tega sih biarin aku dari pasar jalan ke salon sendirian? Ntar kalau aku diculik sama preman pasar gimana? Gak bawa tempe mendoan? Maaf, Bu. Gak ada kata maaf bagimu. Sekarang kamu saya SP1. Kembali cari tempe mendoan itu atau kamu saya SP2 sekaligus. Bu, tapi kan saya ini sekretarisnya Ibu. Masa hidup saya tergantung sama tempe mendoan? Kalau gitu saya kapan kerjanya, Bu? Kamu lupa ya? Ini kan perusahaan-perusahaan saya. Kantor-kantor saya ini bos kamu yang gaji saya, ya kan? Jadi sudah hak saya dong mau ngasih perintah apapun bentuknya terhadap kamu, dan sudah kewajiban kamu juga melakukan apapun yang saya perintahkan, ya kan? Mengerti? Hah? Nah, sekarang kamu cepat cari itu tempe mendoan, atau? Iya Bu, siap Bu, siap. Saya cari tempe mendoannya sekarang. Cepat! Iya Bu, iya. Aku harus bantu kamu apa sayang? Aku mau kamu nemenin aku ke Purwokerto. Apa? Purwokerto. Iya. Yang gak mungkin lah sayang. Loh, kenapa gak mungkin? Karena jauh. Perhitungan banget jadi orang. Bukan gitu sayang, bukan gitu. Kita kan masih bisa cari tukang tempe mendoan yang lain, bener gak? Kan aku udah pernah bilang sama kamu, bos aku tuh gak suka sama tempe mendoan yang lain. Dia paling suka sama tempe mendoannya Mas Yanto. Dan sekarang Mas Yanto lagi ada di Purwokerto. Mau enggak? Ya udah, teman. Sayang, minum dulu. Minum dulu ya. Nih, Dar. Bukannya aku enggak mau. Tapi malam ini aku harus nemenin bosku presentasi sama klien dari Singapura. Itu kan pasti alasan kamu doang. Enggak sayang, aku nggak bohong. Sumpah. Ya udah kalau nggak mau. Bukan nggak mau, tapi nggak bisa. Kamu kan memang selalu nggak bisa kalau aku minta tolong. Iya kan? Ya udah nggak apa-apa, kalau nggak bisa. Sayang.
please. Kali ini aja kamu ngertiin aku ya. Ya. Jangan lupa acara nanti malam ya, ganteng. Nggak akan lupa dong, cantik. Kamu kenapa senyum-senyum sendiri? Enggak, temen aku nih lucu. Temen kamu pelawak? Bukan. Kirain. Eh sayang, nanti abis ini kamu langsung anterin aku ke rumah aja ya. Aku lupa ada janji sama temen aku. Hah? Serius? Lagi sama tuh cewek. Gak mungkin kan yang dia nungguin di pasar. Bodo amat ah. Udah, gak penting. Gak penting, gak penting. Penting tau gak? Gue gak bisa ke kantor kalau gak bawa TP mendoan. Bos lu tuh aneh. Sama kayak anak buahnya. Lu tuh ya, udah ngambil TP mendoan gue. Tinggalin gue di pasar. Sekarang lu bilangin gue aneh. Lu tuh apa sih? Aduh, berisik banget sih. Ya udah, ayo bikin sekarang TP mendoannya. Gimana cara bikinnya? Bahan-bahannya gak ada. Lu sih. Sini. Lihat, di dalam mobil gue tuh bahan-bahannya. Gimana? Oh, di depan ya, di belakang. Bikinnya di mana? Pacar baru. Hah? Bukan, Nek. Nenek suka so tau deh. Elsa, kenalin, ini nenek gue. Halo, Nek. Halo juga. Saya Elsa, Nek. Aduh, maaf nih jadi ganggu kenyamanannya Nenek. Saya cuma mau minta bantuan si Marvin bikin tempe mendoan. Oh, jadi cewek ini yang buat kamu sampai bikin mendoan sendiri? Hah? Bukan, Nek. Bukan kayak gitu. Aku nih cuma bantuin Elsa aja bikin tempe mendoan, nggak lebih. Beneran, cuma bikin mendoan saja. Atau mau... Ih, nenek, udah ya, udah. Mendingan nenek masuk sekarang, nanti kalau misalnya tempe mendoannya udah jadi, aku anterin ke nenek, nenek bisa langsung makan. Ya, boleh di sini? Enggak, udah. Sana masuk dulu ya. Lo aduk-aduk terus, bikin bahan baru, ini gue goreng ya. Oke, cepat. Awas lo kemana-mana ya. Tuh. Masuk. Permisi, Bu. Hmm.
Bu, ini tempe mendoannya. Mari Bu, permisi. Tunggu dulu, jangan kemana-mana. Baru pertama kali ini makan tempe mendoan yang enak banget. Alhamdulillah. Kamu beli di mana tempe mendoan ini? Di itu Bu, di... Saya tahu. Ini tempe mendoan bukan langganan saya yang biasa. Jadi mulai besok kamu harus putus hubungan dengan langganan yang pertama. Dan kamu harus beralih sama penjual tempe mendoan yang ini, yang enak banget. Ingat ya, setiap hari kamu harus bawa tempe mendoan yang enak ini buat saya. Kalau tidak, kamu saya pecat. Bu, jangan Bu, jangan Bu. Iya Bu, siap, siap. Ya udah kalau gitu saya permisi ya Bu. Mari. Tuh kan bener ninggalin gue. Bagus-bagus ya bajunya. Nek, tempe mendoan buatan cucu nenek. Silakan. Ah, mendoan ini? Mantap. Bikinan sendiri ya? Iya dong. Nenek mau nanya, gimana lamaran kamu? Ada kabarnya nggak? Belum, Nek. Lagi ngapain juga sih cari-cari kerjaan? Iya, mau sampai kapan sih, Nek? Aku bergantung terus sama mama sama papa. Mereka aja udah bisa kerja di negeri orang. Aku juga pengen lah sukses mereka. Nenek yakin sekali, kalau kamu jadi pengusaha, kamu akan bisa lebih sukses dari orang tua kamu. Jadi pengusaha apa, Nek? Mendoan. Mendoan? Kamu tuh kan udah pinter nih bikin mendoan. Sekarang tinggal bikin gerobaknya. Beres. Nenek yakin nih, cucu nenek yang ganteng ini bisnisnya bisnis mendoan? Nenek kasih tahu ya. Kalau yang namanya usaha itu harus mulai dari kecil. Emang kamu pikir orang tua kamu langsung mendadak gitu jadi kaya? Enggak juga kali. Hana, ngapain lagi sih lo kesini? Lo ninggalin gue lagi? Emangnya kenapa kalau gue ninggalin lo? Kan gue udah bilang lo harus nungguin gue. Lo pikir gue gak ada kerjaan lain apa selain nungguin lo? Gue mau, besok pagi lo harus bikin gue tempe mendoan. Sebelum gue berangkat ke kantor, gue ambil kesini. Bos gue tuh suka banget sama tempe mendoan kita. Lo pikir gue tukang tempe mendoan, hah? Bu, Vin, please. Kalau misalnya gue gak bawa tempe mendoan bikinan kita, gue bakal dikeluarin dari kantor. Ya itu urusan lo lah, bukan urusan gue. Ini, lo tuh tega banget sih sama gue. Nih, gue kasih tahu nih cara yang simpel. Kalau lo mau bikin tempe mendoan sendiri juga bisa. Lo tinggal buka internet. Ntar gue kasih deh linknya. Udah, jangan ganggu gue. Gue masih banyak urusan. Vin! Gak akan mau gue ketemu sama makhluk nyebelin kayak gini lagi. Gua pasti bikin tempe menduanya lebih enak daripada lo. Awas aja.
gue bakal buktiin kalau gue juga bisa. Emang lo aja? Udah mateng nih. Kipin nih, doang gue lebih enak daripada lo. Padahal resepnya sama, bumbunya sama. Kurang apa ini coba? Makanya kalau bikin masakan itu harus pakai cinta. Oh iya, kurang cinta. Gue telepon David aja. Jadi kayak gitu. Ya Allah, lucu banget sih. Bosku telepon nih. Aku angkat ntar ya. Ya udah, kamu angkat dulu Gi. Aku juga pengen ke toilet dulu, nggak tahan aku dengar cerita lucu kamu. Bentar ya. Halo sayang. Kamu di mana? Aku lagi di kafe. Kamu bisa ke kosan aku nggak sekarang? Aduh sayang, aku lagi nggak bisa nih. Tadi kan aku udah bilang kalau aku nemenin bosku sama klien itu yang dari Singapura. Ya, meetingnya belum selesai ya? Padahal aku butuh kamu banget nih. Emang ada apaan sih? Aku mau kamu ke kosan aku, terus bantuin aku bikin tempe mendoan. Tempe mendoan? Iya. Aduh sayang, kenapa sih hidup kamu tuh tempe mendoan mulu? Aku aja sampai bosen dengarnya. Kamu kok ngomongnya gitu sih? Tega banget. Halo? Pokoknya, gue harus bikin tempe mendoan lagi yang lebih enak. Ya Allah, semoga aja lidahnya Bu Bos berubah dan rasa tempe mendoan gue jadi enak. Itu tempe mendoan bukan yang enak kemarin kan? Sama kok Bu. Bohong! Rasanya beres! Sekarang kamu cari tempe mendoan yang kemarin sampai ketemu. Ya, saya nggak mau tuh tempe mendoan itu. Kamu jangan pernah balik ke kantor ini kalau kamu tidak menemukan tempe mendoan yang enak seperti kemarin. Bu, kalau saya nggak balik lagi gimana kerjaan saya dong, Bu? Saya kan sekretarisnya Ibu. Kamu jangan ngurusin kerjaan saya. Kerjaan kamu sekarang adalah mencari itu tempe mendoan sampai ketemu. Pergi sana! Iya, Bu. Buru! Iya, Bu, iya. Permisi. Sana, sana. Buruan. Cari yang enak. Semena-mena banget sih jadi bos. Gue kan sekretaris di sini. Kenapa coba hidup gue tergantung sama tempe mendoan? Ini semua gara-gara Marvin nih.
perlu gue urusin, bukan cuma tempe mendoan doang. Gue gak peduli, pokoknya sekarang lo bikinin gue tempe mendoan. Kalau enggak, gue bisa dipecat. Emang segitu pentingnya ya, tempe mendoan? Iya. Lo penting banget. Ya please lo tolongin gue ya. Kalau enggak, gue bisa dipecat sama bos gue. Lo tau kan, sekarang cari kerjaan susah banget. Ya. Please. Gue gak lapar deh kayaknya. Wah, sini. Apaan sih lo? Woi. Kita kabur ya dari sini, ada cewek gue. Ya udah suruh gabung aja. Kagak, ntar
jadi dia jadi curiga lagi sama gue. Ya cabut. Terus udah cabut aja. Kemana ini? Woi, kemana woi? Oke sayang, aku tunggu ya. Mau kemana? Ini gue masih lapar. Buruan. Apaan sih? Hah? Itu ada cowok gue. Hah? Cowok lo? Mana? Itu. Itu? Kenapa kita gak samperin aja? Lu gimana sih? Kalau dia ngeliat kita gimana? Lah emangnya kenapa? Kita kan gak ada hubungan apa-apa. Ya gue malas aja berantem sama dia. Lu ngikutin gue ya? Dia lagi ngapain sih di sini? Paling juga dia meeting sama bosnya kalau nggak sama kliennya. Oh ya? Iya. Coba lu telepon dulu. Kalau misalnya dia bilang lagi di kantor, berarti dia lagi mau ketemu sama cewek lain. Lu pikir pacar gue selingkuh? Jangan marah dulu, nggak ada salahnya. Coba telepon aja dulu. Halo sayang. Halo sayang. Kamu udah ngaku nih sama aku. By the way, maaf ya. Kemarin aku benar-benar gak bisa nemenin kamu. Iya sayang, nggak apa-apa. Lagian juga itu salah aku. Udah tau kamu meeting, masih aja aku ganggu. Iya, nggak apa-apa kok sayang. By the way, kamu makasih ya kamu udah ngertiin aku. Kamu udah makan siang? Udah, barusan. Oh, makan siang di mana? Ya, di kantin kantor lah. Oh, gitu. Terus sekarang kamu lagi di mana? Masih di kantor. Bentar lagi mau meeting sih. Sayang, bos aku udah panggil nih. Aku mau meeting dulu ya. I love you. Ternyata David udah bohongin gue. Coba lo liat dulu. Kalau misalnya dia bilang lagi kantor, berarti dia lagi ke teman sama cewek lain. Kamu lagi gimana? Masih di kantor, bentar lagi mau meeting sih. Apa gue aja ya? Apa iya David selingkuh? Pokoknya gue harus cari tahu. Sayang, besok siang kita makan siang bareng yuk. Sen. Sorry sayang, besok aku padat banget meetingnya. Aku gak bisa keluar kantor. Cinta terindah yang hanya untukku. Tertulis indah puisi cinta dalam hatiku. Dan aku yakin kau memanglah pilihan hatiku. Mbak, sampai kapan kita nunggu di sini, Mbak? Udah tenang aja, ntar saya lebihin. Saya mau kejar setoran, Mbak. Mau tambahin sih, gampang, Mbak. 1000 perak juga biasa lebih. Udah, pokoknya lebih dah. Berapa lebihnya, Mbak? Ih, bawel banget sih, Bang. Udah diem aja, ntar saya lebihin. Bang, ayo bang kejar mobil itu cepetan. Apain, Mbak? Ya kejar aja udah.
soal tempe menduan lagi ya? Ih, abang kepo deh, udah buruan cepetan. Bayar dulu mbak, baru saya mau kejar. Yaudah ntar ya, saya lebihnya ntar di sana. Yuk sekalian yuk, ayo. Buruan ntar jauh. Bener ya? Iya, iya beneran ya. Iya, iya. David di mana ya? Sama siapa coba dia kesini? Ih, sorry mbak, sorry nggak sengaja. Main nabrak-nabrak aja, makanya kalau punya mata tuh dipakai dong. Mbak kok malah nyolot sih ngomongnya? Kan mbak juga tadi nabrak saya, sama-sama salah, ya udah. Ini ngeselin banget sih, lo cerewet ya, udah lo yang nabrak gue juga. Ya udah kan, saya udah minta maaf mbak, kurang apa lagi? Ih, ngeselin banget sih lo ya. Udah nyebelin, mending lo tuh cantik. Emang gue cantik? Ini, akhir minum. Ih, ada ya orang kayak gitu. Sayang, apa kabar? Duduk. Kamu udah lama? Enggak, tenang aja. Kamu mau pesan apa? Aku aja terserah kamu deh. Yakin? Jadi aku yang pesan. Oh, jadi ini. Yang dibilang gak bisa keluar kantor, security. Ternyata jalan sama cewek lain. Bukan, sayang. Ini dia klien aku dari Singapura. Anita. She's my girlfriend. Oh, jadi dia klien kamu dari Singapura? Iya sayang, ini klien aku dari Singapura. Makanya dia gak bisa bahasa Indonesia. Oh, gak bisa bahasa Indonesia ya? Kamu bohong. Jelas-jelas tadi aku ketemu sama dia, dia bisa bahasa Indonesia. Kamu jangan bohongin aku deh. Aku benci sama kamu. Sayang. Sabar dulu. Semuanya kita bisa bicarain baik-baik ya. Jadi kamu gak perlu galau, ya. Gak perlu marah-marah. Gak perlu bicara lagi, udah. Lo juga cewek, gatelan banget lo. Garong. Lo tuh ya kalau punya mulut, jaga. Kok malah lo yang nyolot? Udah ngerebut pacar orang, nyolot lagi lo. Ngerebut pacar lo? Hello, cowok lo kali yang ngejar-ngejar gue. Sorry Elsa. Kita putus. Di sana minggir lo, gangguin orang pacaran. Tega banget sih lo David sama gue. Elsa. Ngapain dia di situ? Ternyata bener apa kata Marvin. Selingkuh. Jahat banget sih lo, David. Padahal kan lo udah pacaran sama gue udah lama banget. Mas. Gue gak nyesel putus sama lo. Lihat aja. Nanti lo bakal diselingkuhin juga tuh sama cewek itu. Biar lo tau rasanya gimana disakitin. Kan gue emang ada di mana-mana. Lo buntutin gue ya? Apa untungnya gue buntutin lo? Kerjaan gue masih banyak. Belum lagi ngurusin tempe mendoan. Lo lagi kenapa sih? Enggak apa-apa. Jadi gak usah pura-pura sama gue. Gue udah sempet denger kok tadi sebagian. Mending cerita aja sama gue. Ya udah kalau lo udah denger cerita gue, kenapa lo minta gue cerita lagi? Ya kan gue baru dengernya sebagian, belum sampai full.
bisa bersama kembali. Kok kau masih belum rela ya? Putus sama si Elsa. Nih, buat lo. Jadi, lo udah yakin banget nih kalau cowok lo selingkuh? Yakin banget lah, orang dia sendiri yang ngaku. Ya udah gini aja, kalau emang lo yakin cowok lo selingkuh, gue dukung banget buat lo putusin dia. Yang namanya suatu hubungan itu dibutuhkan yang namanya kesetiaan. Yang namanya hubungan itu kalau ada salah satu yang udah sempet selingkuh, berarti di situ udah nggak ada kesetiaan lagi. Nggak cuma cinta doang yang kita butuhin, tapi juga kesetiaan. Sama dia. Gue ini udah punya pacar. Gue harus setia sama pacar gue. Gue gak boleh jatuh cinta sama dia. Dia cuma teman baik gue. Siapa sih itu malam-malam? Iya. Kamu ngapain kesini? Elsa, aku tahu aku salah. Jadi aku kesini, aku mau minta maaf sama kamu. Apaan sih, lepasin! Elsa, aku beneran masih cinta sama kamu. Hah, bohong. Kalau kamu masih cinta sama aku, terus kenapa kamu selingkuhin aku? Ya itu karena... Karena apa? Dia anak bos aku, dan aku terpaksa pacaran sama dia. Sumpah. Ya tetap aja. Yang namanya selingkuh itu jahat. Ya, tapi kalau aku gak pacaran sama dia, nanti aku dipecat. Terus aku gak bisa bahagian kamu, gimana dong? Emangnya aku cewek matre? Mintain barang-barang kamu, minta beliin barang-barang mahal. Hah? Pernah gak? Gak pernah kan? Yang aku minta cuma waktu kamu, Fit. Tapi kamu apa? Kamu gak pernah ada waktu buat aku. Aku beneran masih cinta sama kamu. Jadi please, kamu maafin aku ya. Mulai saat ini,
mendoan gue mana? Aduh, sorry banget, Sa. Tadi tuh mendoannya sebenarnya udah gue goreng. Hmm. Udah tinggal dibungkus. Terus? Terus gue tinggal ke kamar bentar. Pas gue balik, mendoannya dijatoin semuanya sama si kucing. Terus masuk ke dalam ember kotor. Semuanya? Iya, semuanya. Apa kita goreng lagi aja kali ya? Lu ngaco! Lu mau ngeracunin bos gue, ha? Aduh. Ya abisnya gimana dong, Sa? Semua bahannya juga udah abis. Daripada lo kena marah sama bos lo. Yaudah, mendingan kita ke pasar aja sekarang. Yuk. Emang keburu lo kan ntar telat lagi masuk kantornya. Udah, mendingan gue telat tapi gue bawa tempe mendoan. Daripada gue gak telat tapi gue gak bawa tempe mendoan. Udah buruan, ayo cepetan. Ayo cepetan buruan. Yaudah ya. Buruan cepetan. Ternyata lo selingkuhin gue, Vin. Halo. Woi, kalau jalan tuh lihat-lihat dong. Lu yang lihat-lihat. Lu yang lihat-lihat. Kalau jalan. Lu gak punya mata ya? Lu gak punya mata. Lu yang gak punya mata. Ngeselin banget sih. Aduh. Lu ngapain di sini? Heh, yang seharusnya nanya itu gue. Lu ngapain di sini? Lu buntutin gue. Ngapain gue buntutin orang kayak lo? Gak penting tau gak sih? Gak selevel sama gue. Rese lo, ngaca lo tuh yang rese. Udah dah, gak ada waktu gue buat ribut sama orang gak jelas kayak lo. Lo yang gak jelas. Manjul, ini berantem di pasar. Tolong lo berantem. Jelas lo, cewek gak jelas. Lo yang gak jelas. Lo, awas. Jadi berantakan gini kan. Dasar cewek gak jelas banget. Ih. Elsa mana ya? Vin! Kenapa lama banget sih? Iya, tadi tepung gue tumpah. Gue beli tepung lagi. Kok bisa tepungnya tumpah? Udah, gak penting. Yuk, balik. Bentar. Ya ampun, gue kelupaan beli tempenya. Ah, lo gimana sih? Iya, yeah, sorry. Udah, gini. Lo tunggu sini, gue yang beli ke sana ya. Gue ikut. Udah nggak usah, lo tunggu aja di sini sebentar. Gue ikut, pokoknya gue harus ikut. Ya udah terserah lo. Sayang, kok kamu ada di sini? Lo cewek yang tadi, lo kenal sama dia? Ini cewek gue, sayang. Kok kamu jadi putih-putih gini sih? Ini tuh aku jadi kayak gini gara-gara ditumpahin tepung sama cewek selingkuhan kamu itu. Eh mbak, kalau ngomong tuh jangan sembarangan. Ngapain gue balas dendam sama lo? Gue udah ikhlas kok mbak, pacar gue diselingkuhin sama lo. Hah? Elsa, jadi maksud lo Endita ini yang selingkuh sama cowok lo? Iya, Vin. Dia selingkuh sama cowok gue. Enggak, bukan kayak gitu sayang. Aku tuh gak ada hubungan apa-apa sama cowoknya dia. Justru dia tuh yang sengaja pengen ngerebut kamu dari aku. Udah, stop. Endita, mulai sekarang kita putus. Gara-gara kamu udah jalan sama cewek nyebelin ini kan? Aku ini gak ada hubungan apa-apa sama dia. Kita berdua tuh cuma temenan. Ya. Aku putusin kamu karena kamu udah hianatin aku. Ini semua tuh gara-gara lo tau gak? Tunggu. Sini. Apa? Gara-gara lo tau gak gue jadi putus? Enak aja lo nyalain gue. Kalau misalnya lo gak selingkuh sama pacar gue, gak mungkin bakalan jadi kayak gini. Lo tuh ya, emang cewek gak tau diri tuh. Ini berdua bocah ya, hobinya berantem mulu. Bubar gak? Ntar saya yang bubar nih. Bubar. Bubar. Bubar tuh ya. Vin. Maafin gue ya. Gara-gara gue, lu jadi putus sama cewek lu. Nia, lo pergi aja deh dari sini. Terus soal tempe mendoannya gimana? Mulai sekarang gak usah ngomongin tempe mendoan lagi sama gue. Dan kalau bisa, lo jauh-jauh deh dari gue. Vin, tapi kalau gue gak buat tempe mendoan, gue bisa dipecat sama bos gue. Ya itu urusan lo lah, bukan urusan gue. Gue butuh waktu buat nenangin diri. Vin.
Sebenarnya ini juga bukan salah lo, Risa. Lo itu kan nggak ada niatan buat ngerebut gue dari si Endita. Malahan cowok lo tuh yang direbut sama si Endita. Lah, kok dia masih di depan? Gue coba minta maaf deh sama dia. Kan gue udah bilang. Kamu pikir aku cewek selingkuhan kamu itu? Dengar ya, aku ini gak pernah selingkuh. Ya, kalau kamu gak pernah selingkuh, terus ngapain kamu berduaan di pasar sama dia? Jangan-jangan pas aku ke pasar itu, kamu juga lagi berduaan ya sama cewek itu? Iya, aku emang lagi sama Elsa. Tapi aku gak ada hubungan apa-apa sama dia. Iya sama dong, aku juga gak ada hubungan apa-apa sama cowoknya Elsa. Kalau emang kamu gak ada hubungan apa-apa sama tuh David, terus kenapa sekarang Elsa jadi putus sama cowoknya? Iya mana aku tahu, emang siapa juga yang nyuruh dia putus sama cowoknya? Siapa tuh yang telepon? Pasti dari David ya, cowoknya Elsa yang kamu rebut. Sotoy banget. Ya udah angkat aja sekarang di depan aku, berani nggak kamu? Duh, kenapa sih Endita nggak angkat telepon gue? Kenapa? Takut kan? Takut ketahuan. Sekarang gini deh. Mendingan kamu kasih handphone kamu ke aku. Kalau emang bukan David yang nelpon, aku percaya sama kamu. Ya udah, lihat aja. Siapa yang nelpon? Mbah Jiwo. Mbah Jiwo. Dia tuh tukang urut papaku. Masa iya aku pacaran sama tukang urut papaku? Sekarang kamu percaya kan sama aku? Kan aku udah bilang, aku gak selingkuh sama dia. Dianya aja yang salah paham. Jangan-jangan dia juga pura-pura lagi bilang dia putus sama cowoknya supaya dia emang lebih luasa deketin kamu. Iya. Aku minta maaf ya. Aku terlalu percaya sama dia. Aku juga minta maaf ya, udah bikin kamu cemburu sama aku. Untung aja gue udah ganti nama kontaknya David jadi Mbah Jiwo. Kalau enggak bisa ketahuan gue. Elsa, Elsa. Lo nyaris aja bikin gue putus sama cewek gue. Selamat pagi, Bu. Siang! Iya, maksud saya selamat siang. Siapkan sekarang tempe mendoan di meja saya. Saya udah pengen banget makan tempe mendoan itu. Tapi, Bu. Nggak ada tapi-tapian. Pokoknya sekarang siapkan tempe mendoan. Buruan! Tempe mendoannya nggak ada, Bu. Hah? Kok bisa nggak ada? Tukang tempe mendoannya udah nggak jualan lagi.
beneran banget ya? Itu kan David sama si ceweknya Marvin. Emang rezeki gak kemana. Lihat aja, ntar gue foto biar Marvin percaya. Terus. Setelah kita dari mall, kita mau kemana? Mau ke toko berlian kan? Wow, tapi kamu udah tahu modelnya belum? Udah. Aku udah ada beberapa contoh. Tunggu. Jahat banget lo, Fit. Pokoknya, gua harus tunjukin ke Marvin. Terus, kamu kan ceritanya tajir banget, jadi satu, dua. Iya. Aduh, handphone gua lobet lagi. Pokoknya gua harus ke rumah Marvin, biar Marvin tahu. Marvin! Aduh, buruan dong lu keluar! Marvin! Sini. Ih, kapan sih lu? Sini, bentar! Lepas gak? Mau ngapain sih? Lu mau ngomongin soal tempe mendoan? Apa soal dipecat? Apa lu ngarep gue putus sama Endita? Bukan! Gue ngeliat Endita sama David pergi ke taman. Yaelah, lu masih aja mau fitnah si Endita. Gue gak fitnah, Vin. Gue ngeliat sendiri. Kalo gak percaya, sini ya. Nih, tadi gue liat dia di situ tuh. Mana? Gak ada siapa-siapa? Sini. Tadi itu gue liat Endita sama David tuh duduk di sini. Udah deh, lo gak usah bohongin gue. Gue gak bohong, bener yang tadi gue liat di sini. Selalu lah. Vin, tunggu. Gue gak bohongin lo. Buat apa juga gue bohongin lo? Gue tahu lo itu cuma ngarep supaya gue bisa putus sama Endita, ya kan? Siapa yang ngarep lo bisa putus sama Endita? Gak ada untungnya juga buat gue. Ya ada lah untungnya, supaya lo bisa pacaran sama gue. Jadi lo pikir gue suka gitu sama lo? Iya, lo itu suka sama gue. Gue juga tahu kok, cerita soal tempe mendoan itu cuma akal-akalan lo doang, supaya lo bisa ketemu sama gue, ya kan? Jangan GR deh lo, siapa juga yang suka sama lo? Dede, gak usah jadi munah kalau jadi cewek. Kalau lo gak suka sama gue, terus kenapa? Lo berapa kali suka peluk gue? Gue juga pegang tangan lo, berapa kali lo diem aja? Cewek apaan tuh? Jangan sembarangan ya lo kalau ngomong. Gue pegang tangan lo itu cuma karena gue anggap lo sebagai temen doang. Temen dari Hong Kong. Gue kasih tahu ya, saya. Mulai sekarang lo gak usah nemuin gue lagi. Semua ini hancur hati ini. Melihat kau telah pergi. Gue emang suka sama lo, Vin. Gue tahu lo udah punya cewek. Dan gue juga berharap gue bisa jadi cewek lo. Gue sakit, tau gak? Gue sakit pas lo bilang tadi kalau tempe mendoan itu cuma akal-akalan gue doang. Gue gak akan pernah mau ketemu sama lo lagi. Pokoknya gue harus bisa bikin tempe mendoan juga. Perpisahan yang terjadi di antara kita berdua, ku akan menanti. Tempe mendoannya enak. Soalnya kan gue udah bikin pakai cinta. Enak nih, enak. Tapi gue percaya, sebuah kegagalan itu adalah awal dari sebuah kesuksesan. Gue bakal coba lagi. Pokoknya kali ini enak, beneran deh. Enak banget. Gak nyangka ini buatan gue. Berkat si Elsa nih, gue jadi jago bikin tempe mendoan.
kasih surprise Endita, dia pasti shock melihat gue bisa bikin tempe mendoan seenak ini. Gue bawain tempe mendoan. Hey. Endita mau kemana tuh? Ini kan masih jam kerja. Wah, gue harus ikutin dia. Jangan-jangan dia mau selingkuh lagi. Apa jangan-jangan gue salah ngikutin mobil ya? Endita! Marvin! Ternyata bener ya lo tuh selingkuh. Harusnya waktu itu gue percaya jangan sama lo, tapi sama Elsa. Enggak kayak gitu Marvin. Aku sama David cuma temenan aja kok, Vin. Cuma temenan gimana caranya? Peluk-pelukan kayak gitu, teman tapi mesra, hah? Enggak, Vin. Aku bisa jelasin. Udah, nggak ada yang perlu dijelasin. Sekarang semuanya udah jelas. Kita berdua putus. Hah? Kita putus? Iya, kita putus. Eh, lo juga. Lo gimana sih? Jadi cowok kok nyosor cewek sana sini? Harusnya lo sebagai cowok itu bisa menghargai perempuan. Itu baru namanya laki-laki. Hey, bro. Kenapa lu jadi marah-marah sama gue? Gue juga baru tahu gue diselingkuhin. Ya mungkin emang itu balasan buat lo. Karena lo udah selingkuhin Elsa. Oh, gitu. Cocok nih ceritanya nih. Jadi gara-gara lo, gue diputusin Elsa. Buat lo. Lo selingkuhannya Elsa! Yang selingkuh tuh lo, bukan Elsa! Stop. Marvin, udah ya Marvin. Kita nggak boleh putus, Marvin. Apaan sih? Lagian aku juga lebih sayang sama kamu daripada sama dia. Nih. Kamu kok gitu sih? Tadi kan kamu ngomong, aku cowok satu-satunya yang kamu sayang. Enggak, aku nggak pernah ngomong kayak gitu. Iya, tadi kamu ngomong di mobil aku kayak gitu. Enggak, aku nggak pernah ngomong kayak gitu. Iya, kamu ngomong kayak gitu. Udah. Terserah, lo berantem aja sana berdua. Tunggu. Jam gue bikin tempe mendoan, akhirnya ini yang paling enak. Pasti Bu Bos suka banget nih sama tempe mendoan gue. Kalau gitu, gue bikin banyak. Bikin lagi. Enak banget, nanggung ah. Tempe mendoan gue yang satu ini paling enak dan Bu Bos suka. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Nih Bu, saya bawain tempe mendoannya. Yakin bakal enak? Yakin banget Bu. Cobain dulu nih. Terus ini, saya coba sekarang. Siap Bu. Iya Bu, tapi itu rasanya... Kamu saya pecat! Bu, tapi saya Bu... Keluar! Iya Bu... Ah.
Berdiriku di sini hanya untukmu, dan yakinkan ku untuk memilihmu. Inginkan kamu. Bersamamu aku kan ada untuk dirimu dan bertahan untukmu. Jadi kayak gini. Tertulis indah puisi cinta dalam hatiku dan aku. Bu bos nelpon lagi. Ngapain sih dia nelpon? Pasti mau marah-marahin gue lagi nih. Angkat nggak ya? Oke, gue bisa. Halo. Apa? Kamu balik ke kantor sekarang. Saya nggak jadi pecat kamu. Serius, Bu? Hah? Kamu pikir saya bercanda? Cepat balik ke kantor. Atau kamu mau saya pecat lagi? Iya. Iya, jangan-jangan, Bu. Jangan, Bu. Oke, Bu. Kalau gitu sekarang saya juga ke kantor ya, Bu, ya. Iya, Bu, iya. Buruan. Terima kasih, ya Allah. Alhamdulillah. Akhirnya gue nggak jadi dipecat. Permisi, Bu. Duduk. Elsa, kamu tidak jadi saya pecat. Dan mulai sekarang, kamu juga nggak usah repot-repot mencarikan saya tempe mendoan setiap hari. Kenapa, Bu? Karena ada seorang tukang tempe mendoan yang menjamin mengantarkan tempe mendoan yang enak buat saya setiap harinya. Siapa, Bu? Mas Yanto ya, Bu, ya? Dia udah pulang dari Purwokerto. Bukan. Terus siapa?